EXO Azaris seperti apa Pak masalah yang menurutnya? Pasti diproses, tinggal melengkapi berkasnya aja. Ya, secepatnya akan menimpakan ke kejaksaan. Tapi kan dari Azaris sendiri seperti apa Pak sejauh ini Pak? Gimana? Yang dari Azaris sendiri kondisinya sekarang seperti apa Pak? Ya kondisi biasa aja, sehat aja. Kapan akan dilimpahkan Pak untuk berkas sendiri Pak? Secepatnya, mudah-mudahan ya bulan ini kita limpahkan. Kalau yang AM itu yang pengancamannya sudah dilimpahkan minggu yang lalu. Terus untuk SNP-nya minggu ini kita limpahkan ke kejaksaan. Pak, terkait Nikita Mirzani Pak, kemarin kan tanggal 23 dia mengajukan surat sakit Pak ya, ya betul. Sampai tanggal 30 ya. Ya betul. Nah, tapi Nikita sendiri beraktivitas Pak, baik di medsos maupun syutingnya itu sendiri bagaimana Pak ya? Kebijakan dari Polres Selatan sendiri Pak? Ya, kita menghargai surat dari keterangan dokter itu sakit sampai tanggal 30. Nanti lewat itu akan kita ini, kita cek lagi, kita periksa lagi. Kalau betul-betul sehat ya nanti kita limpahkan ke kejaksaan nanti. Berarti apakah akan ada penjemputan paksa sendiri Pak? Iya, iya. Karena kan kita bawa pihak kejaksaan sudah meminta tahap 2 kan Pak? Iya, iya betul. Nanti akan kita bawa nanti. Kita serahkan kejaksaan. Akan ada masanya Pak? Iya. Sudah waktunya berapa? Karena kan batas surat sakitnya tanggal 30 ya Pak? Kalau sudah, kan kemarin sudah kita panggil 2 kali tidak hadir, jadi yang ketiga ini kita bawa. Tetap dibawa Pak ya? Iya, dibawa. Belum tahu kapan setelah setelah keterangan dokter itu selesai kan sampai tanggal 30 ya. Oh berarti setelah tanggal 30 Pak ya. Jangan lupa subscribe ya.